Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Cikmin Channel, The House of You, let's go. Teman gue gak ada yang follow gue, gak apa-apa temen ya. Kita akan berjuang sendirian. Oke. Lihat nih, solo squad semua. Makin hari makin stres orang nih ya. Mainnya solo squad semua, mencar-mencar ujung dunia semua. Mantep jiwa, gue suka nih kayaknya nih. Ada nih musuhnya nih. Belakang gue nih. Itu ya tuh, itu ada gak liat sih rumah ujungnya. Ada yang turun barang gua deh. Gua nih. Nope. Helm lagi. Ada bapak-bapak, teman-teman. Dia ngenokin. Bye, have a beautiful time. Gak ada repep ya? Gak ada repep guys yang gue kenokin tadi. Sekolah aja lah, lebih enak. Lanjut. Mati temen gue satu, nomor dua. Ngaco juga nih. Ura. Ada peluru gua. Oh, lagi perang lagi. Wah, di end bangke. Setan disampaikan gua. Ada peluru gua. Cover lu. Ada peluru ke bantai tadi. Nah, disampaikan gua. Enggak apa-apa lah, guys. Sebel sih, tapi mau gimana? Ada peluru. Gila sih, tapi itu AM gua pakai M16. Keretek-keretek mati semua deh. Bentar, sabar. Lagi pengen pakai M16 tadi tuh. Oke, gue ambil sih hutan. Ambil ya lootingannya ya. Ini gua udah pakai skin ya guys sebenarnya, cuman apa namanya, gua lupa download apanya kayaknya file habis update.
sabar ya, kita balas ya. Yang tadi nyampain gua, kurang asem sampain gua. Sebel ya, sebel ya, gimana? Pepet kita posisinya, nggak ada ini, nggak ada itu. Gak ada peluru. Darah ya mepet. Punten, Bapak. Sendirian rupanya. Nekat banget. Ya sudahlah, kita dapat apa yang kita mau. Ngelek banget. Gak mau buang, liat nih. Gak buang gua, ngelek guys. Liat nih. Nah. Nah. Jelas. Ngelek, ngelek. Sendirian doang. Gue udah sampai sama satu orang doang guys rupanya. Aduh sedih. Yang gue kenokin di sini semua nih, tadi nih. Sebel ya sebel. Di rojok masih ada orang sih tadi. Satu orang. Tapi ya nasib kita itu dah. Nyampain kita bunuh juga ya. Oh, ada flare gun di sana kawan-kawan sekalian. Baiklah. Saya melihatnya mitra olahraga. Udah turun, berarti kita bisa nyanyi. Kayak ada suara tembakan ya. Mana orangnya? Wiat. Ngeri amat. Ini gue segan sih ini. Oh, ada jelek. Nope. Pada di mana ya? Waduh. Koki banget tuh, Pak. Temannya kenok itu. Gila. Panik gua. Keren berempat untung berdua, guys. Kalau berempat mati gua kontan tuh tadi. Headshot lagi tembakannya. Edan. Untung aja dia lompat langsung ke knock. Yang satu lompat ke knock guys. Ngakak bro. Satunya lagi panik gua. Udah gua banting, belum ke knock udah gua banting. Kadang gitu ya. Over PD biasa. Manusia. Terus lagi ya. Uff.
tadi kalau berempat udah gak mungkin menang loh, guys. Soalnya nggak ada pohon, nggak ada apa gitu kan, nggak ada tempat sembunyi. Kalau dua gue hoki, dia lompat kenok dia. Apes bener tuh orang. Ngakak bro. The meaning of apes itu ya. Oh bisa, kok nggak bisa jadi Tesla sih? Oh, teman depannya keren musuh coy. Syuk gue ada bunyi tiba-tiba. Mau barang nggak? Ini gue kok skinnya nggak kelihatan Tesla ya? Ngebug kayaknya, atau gue agak download file ya? Abis musuh guys, aduh sedih sih gue. Sekarang main PUBG susah ngekillnya ya. Musuhnya tadi mana-mana pak. Sisa 11. 7 kill aja lah sini ya. Dengar suara tembak langsung gue babat. Keras. Tetap tuli mudu. Itu orang ya? Wah ada orang di atap tuh. Musuh di depan. Wow. Mati dia. Oh, ini gak peduli lah gua. Lihat satu gua bom dan mati kelar. Woi, aduh, tolonglah. Udah gak usah ngelut-ngelut. Mati. Ngapain lagi kita urusin itu? Itu kayaknya tadi yang sisa satu orang, temen-temen ya, yang awal gua bantai, temennya mati semua. Temennya bilang udahlah keluar aja, keluar aja, keluar dia. Tapi karakternya ditinggal di situ. Ih, emosi banget aja nih guys, guys. Enggak nemu-nemu loh musuh ya. Literally, actually, crazily, finally, aha-aha-li. Aha-aha-li dong. Kacau nih teman-teman. Life is always flat ini ceritanya. Mana bos? Nyangkut bos. Ah, pusing lah palaku. Ini sih. Itu bagi ada orangnya tuh. Ada bagi tuh. Gak jelas begitu. Ah, capek kucu ya. Terus ke depan. Musuh di depan. Ah, berdua doang. Pelajarannya adalah yang jauh dulu guys ya, baru yang deket. Karena jauh bisa cover. Oke. Oh iya bener. That was easy. Kacer. Lagi pengen pakai M16. Tadi sih step teman gue yang gue denger guys, cuma pas gue liat ada orangnya. Ngakak gak tuh. Mau ambil gue gilinya. Gili suit. Pakai car aja. Car, gue gak pakai M4 guys. Kalau ada M4 pasti nggak mungkin gue pakai M4. Kalau gue nggak ada M4, nggak ada M4 nggak mungkin pakai M4. Eh nggak boleh, nggak mungkin pakai M4. Ayah, nggak ada suara tembakan. Berarti di situ orang itu bos. Fix sudah lagi perang. Abis maksudnya. Apes dah gue. Bingung gue. Cari musuh di mana coba? Tembakannya nggak ada. Sisa 4. Situ kah? Gak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Gak ada juga, kayaknya bukan di sini sih. Kayaknya di arah sebaliknya. Coba aku lihat sekali lagi ya.
Aduh mak, sisa dua. Main apa lagi? Mohon maaf nih guys ya. Kenapa apa nih? Emang lagi apa sih ini? Habis maksudnya di sini berarti dia. Sungguh aku terheran-heran nih. Aduh, tolonglah tension. Dia tahu gua di sini. Sakit juga M16-nya, tapi MG-nya sakit juga sih. Gua kan lihat sesuatu di bawah. Gua kalau nggak pakai fast 3 mati gitu deh. Sama 3. Oke juga. Buat fast 3 dalam 3. Tapi MC sini kalau kena sakit sih. Kalau nggak kena mana nangis. MC nya nggak gitu ngejar soalnya. Ternyata burst itu MC nya nggak gitu ngejar guys. Itu alasannya kenapa orang pakai ngeburst itu pernah mantap. Ya kalau orang udah biasa gak pakai emasis mah gak apa-apa. Masalahnya sekarang musuhnya kagak ada nih coy. Dia nembak dari luar zona loh. Gila nih orang. Hanya orang stres sekarang. Oke lah guys. Mohon maaf ya guys ya. Tak ngerti aku guys. Sungguh aku terheran-heran. Ya udahlah. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.